Hai sobat, khususnya kaum pria. Untuk kali ini Mbak Media akan membahas soal kaum wanita. Membahas kaum wanita ini rasanya tidak ada habisnya, dengan segala kode-kodeannya yang membuat kita kebingungan harus berbuat apa. Tentu kita sebagai pria harus tanggap dan selalu respon kepada pasangan kita, bukan? Tapi selain itu, ternyata wanita mempunyai rahasia yang jarang atau tidak pernah dipublikasikan kepada kita. Apa saja rahasia tersebut? Mbak Media telah merangkumnya, dan untuk pria, kenali pasangan Anda lebih jauh ya. 1. Kemesraan dengan mantan. Pria terkadang benar-benar ingin tahu apa saja yang dilakukan pasangannya dengan sang mantan sebelum dia. Nah, di sini wanita tidak akan menceritakan dengan gamblang. Kebanyakan wanita hanya akan mengatakan secara garis besar. Misalnya nonton, makan bersama, wisata, atau berfoto bersama. Sebanyak 78% wanita melakukan kebohongan untuk urusan itu. Mengenai kisah asmara dengan kontak fisik, dan harap semua wanita mau menceritakannya. Kedua, kamar mandi wanita adalah surga dari pikiran liar. Jika seorang pria secara tidak sengaja memasuki kamar mandi umum khusus wanita, dia akan melihat apa yang tampak seperti toilet biasa. Namun, hanya wanita yang tahu lokasi rahasia di setiap toilet. Wanita yang membuka pikiran mereka untuk mengungkapkan bagian mewah pikiran yang tersembunyi. Wanita dapat memikirkan model pria telanjang dan keren yang menawarkan pijatan seksual. Menikmati musik, merasakan sauna, memikirkan makanan dan minuman yang lezat. Dan hal-hal lainnya yang tidak dipikirkan oleh laki-laki ketika dia mengunjungi toilet umum. Ketiga, wanita sebenarnya menyimpan rasa takut kehilangan tapi merahasiakannya. Wanita sebenarnya adalah makhluk yang sangat mudah rapuh ketika menghadapi masalah. Namun seringkali wanita selalu menyembunyikan kelemahannya. Ini dengan berpura-pura kuat seakan-akan tidak memiliki masalah. Walaupun hubungan pasangan baik-baik saja, setiap wanita selalu menyimpan rasa takut kehilangan. Kebanyakan wanita bersikap cuek dan seakan-akan memperlihatkan dari luar bahwa pasangannya atau pria yang membutuhkannya. Padahal sebenarnya para wanita ini hanyalah menutupi ketakutannya. Yang keempat, jumlah mantan. Masa lalu pada dasarnya tidak harus dibicarakan lagi pada pasangan Anda yang sekarang. Namun jika tiba-tiba hal tersebut harus dibahas, ketahuilah tidak semua perempuan akan terbuka soal mantan kekasihnya. Mereka tak mau dianggap sebagai player atau pasangan yang tak setia. 5. Membutuhkan pria. Wanita sering bergumam di dalam hatinya, kami membutuhkanmu. Misalnya, wanita ingin dijemput usai pulang kantor atau ingin ditemani ke toko buku. Namun khawatir dicap manja, perempuan berusaha menutupi hal itu. 6. Usia. Angka yang menunjukkan usia adalah hal yang sensitif bagi perempuan. Jangan coba-coba menebak usia seseorang perempuan jika bilangan yang akan diucapkan lebih tua dari usia sebenarnya. Tentu saja di siapapun yang ingin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. 7. Memiliki banyak akun dalam satu medsos. Medsos atau media sosial merupakan sesuatu yang hampir semua orang memilikinya saat ini. Tapi tahukah bahwa kebanyakan wanita memiliki lebih dari satu akun medsos, semisal Instagram. Biasanya akun pertama berisi foto-foto yang paling bagus untuk dilihat orang, akun kedua untuk postingan khusus untuk pribadinya. Dan yang ketiga biasanya untuk belanja online atau yang lainnya. Delapan, sering berubah pikiran. Wanita memang sering berubah pikiran. Dia adalah makhluk yang kadang dia sendiri tidak tahu apa yang dia inginkan.
Tidak mengherankan lagi apabila seorang wanita mood suka berubah-ubah karena pikirannya juga suka berubah-ubah. Gimana kaum pria? Dari 8 rahasia wanita yang Mbak Media rangkum, gimana pendapatmu? Mbak Media hanya bisa menyarankan. Kenali pasanganmu, terbukalah kepada pasangan agar tidak ada yang namanya rahasia di antara hubungan kalian. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru.